Beralih ke informasi lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa Kalsel dipastikan mendukung calon petahana Sahbirin Nur. Di pemilihan kepala daerah 2020, dukungan ke calon petahana tersebut sudah berdasarkan hasil survei internal. Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kalimantan Selatan dipastikan akan mendukung calon petahana Sahbirin Nur berpasangan dengan Haji Muhyiddin di Pilkada 2020. Sekretaris DPW PKB Kalsel Hormansah saat ditemui menyatakan terkait dukungannya ke calon petahana tersebut sudah melalui hasil survei internal partai pada masing-masing pasangan bakal calon. Bahkan nama Sahbirin Nur yang berpasangan dengan Haji Muhyiddin memiliki potensi elektabilitas tinggi lebih dari 60% dibandingkan pasangan Deni Dipriyadi Darjat. Sementara itu terkait SK rekomendasi resmi dari DPP PKB segera dipublikasikan paling lambat 2 hari ke depan. Untuk saat ini ya insya Allah saya sudah katakan bahwa dalam 2 hari ini sudah ada kejelasan. Tapi yang saat ini ya saya sampaikan juga sesuai dengan kesepakatan kami di DPW, hasil pleno juga hasil rapat kami di DPW, bahwa kami sudah mengajukan ya insya Allah calon petahana insya Allah belum, dan saat ini dalam proses SK rekomendasi dari itu. Insya Allah dalam 2 hari ini sudah selesai. Apa di DPP apa mungkin itu berubah? Ya insya Allah tidak akan berubah lagi. Sudah baik semua. Artinya dalam antara kita dengan DPP sudah sama satu visi dan satu. Tapi kemarin sudah saya katakan bahwa saya akan mengumumkan ketika sudah ada sesuai yang sesuai ini sudah kami pegang, dan sesuai ini ya jelas yang kami dukung itu mereka yang sudah kami anggap sesuainya loh. Kalau boleh tahu berapa hasil sesuainya? Ya yang jelas sudah lebih daripada 60. Lebih dari 60%. Berdasarkan pantauan Banjar TV, bakal calon kepala daerah di pemilihan gubernur 2020 baru ada 2 pasangan calon, yakni Sahbirin Nur Haji Muhyiddin dan Deni Indrayana Dipriyadi Darjat. Muhail, Banjar TV.